Assalamualaikum dan salam Ibu Pertiwiku. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Chong Chien Jen memberitahu agar memberi ruang kepada mangsa yang sedang berduka akibat kejadian letupan gas di City One Mega Mall petang semalam. Beliau yang juga ahli Parlimen Stampin dan pengerusi DAP Sarawak berkata, pihaknya akan menghulurkan bantuan dan sumbangan yang diperlukan untuk keluarga mangsa memandangkan mereka telah hilang punca pendapatan utama. Ujar beliau, kejadian semalam sungguh mengejutkan dan ketika ini pihaknya hanya mampu menghulurkan sumbangan dan memberi ruang agar dapat meringankan beban mereka. Beliau sempat ditemui oleh pemberita selepas memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang O. Kui Lim di Jalan Sekama di sini hari ini. O. Kui Lim, 49, maut di tempat kejadian akibat dihempap oleh serpihan konkrit sejurus letupan itu berlaku. Mendiang meninggalkan isteri serta 6 anak berumur lingkungan 13 hingga 22 tahun, 3 daripadanya masih bersekolah. Emir Qatar Sheikh Tamim Hamad Al Thani dijadual bertemu Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad semasa melakukan lawatan kerja ke Malaysia bermula hari ini hingga 7 Disember nanti. Wisma Putra dalam satu kenyataan hari ini berkata, lawatan tersebut menandakan pertemuan rasmi yang pertama antara Sheikh Tamim dan Dr. Mahathir sejak peralihan kerajaan pada Mei tahun ini. Ia memberikan peluang terbaik untuk kedua-dua pemimpin membincangkan perkara dua hala serta bertukar pandangan mengenai pelbagai isu antarabangsa demi kepentingan bersama. Sebelumnya, Sheikh Tamim yang menaiki takhta pada tahun 2013 sebagai Emir Qatar ke-8 telah melakukan lawatan sulung ke Malaysia pada Oktober 2017. Sekian saja buat masa ini, sehingga bertemu lagi, saya Akmal Saleh. Salam hormat dan salam Ibu Pertiwiku.